وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا أساتذة para hujjah, para sepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melangkahkan kedua kaki kita di tempat yang termulia ini, yaitu Baitul Min Buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dan kita berada pula di Allah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab ya fikih Kifayatul Akhyar. Melanjutkan bacaan kita masih pada ya pembahasan tentang at-tayammum. Ya, at-tayammum. Dan di sini saya akan sedikit ya mengulang kembali, yaitu pada halaman 51 kalau yang megang buku ya. Baris ketujuh dari bawah itu. Ya, baris ketujuh dari bawah. Summal ma fi haqqil musafir lahu arba'atu ahwal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain. Amin. Summa al-ma'u fi haqqil musafiri lahu arba'at ahwal. Ahaduha an yatayaqqana 'adamul ma'i hawalayhi bi an yakuna fi ba'di ramal bawadi. Fahada yatayammam wa la yahtaj ila talab al-rajih li'anna talaba wal hal hadhihi abatha. Al-hal al-thaniyah an yujawwida wujud al-ma' hawlahu tajwidan qariban aw ba'idan. Fahada yajibu 'alayhi al-talab bila khilaf li'anna tayammum taharatun daruratun wa la darurata ma'a imkani taharati bil ma. Al-hala al-thalithah an yatayaqqana wujudul ma hawalayhi wa hadha lahu thalathat maratib. Al-ula an yakuna al-ma 'ala masafatin yantashiru ilayha an-naziluna lil hatabi wal hasisi wal ra'i. ويجب السعي إلى الماء ولا يجب التيمم. قال محمد بن يحيى لعلة يقرب من نصف فرس. وهذه المسافة يا فسرت فوق المسافة عند التوهم.
Al-martabah ats-tsaniyah an yakuna ba'idan bihaitsu law sa'a ilayhi kharaja al-waqt fa hadha yatayammam 'ala al-madhhab li'annahu faqidun lil-ma fil 'ali wa law wajaba ibtidal al-ma ma akhrujil waqti lama sa'a tayammum aslan bikhilafi ma law kana al-ma ma'ahu wa khafa tawattul waqti law tawaddaa fa innahu la yajuzu lahu at-tayammum al-madhhab li'annahu laysa bifaqidil ma fil hal thumma hadhihi al-masafah tu'tabar bi waqti as-salati al-hadir bi kamaliha hatta law wasala ila manzilihi wa akhir al-waqti wajaba qasdul ma wal wudu wallahu a'lam. Pada pertemuan beberapa minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang ya apa namanya syarat yang diperbolehkannya seseorang itu melakukan tayamum atau bertayamum ya. Nah, di antaranya adalah ya saat kita sedang melakukan apa? Bepergian atau dalam keadaan musafir. Di sini ya musannif atau pengarang kitab ini menjelaskan summal ma fi haqqil musafiri lahu arba'atu aqwal ya, ketentuan air ya bagi orang yang sedang melakukan perjalanan itu ada berapa? Ada empat keadaan atau empat kondisi. Ini melihat dari segi airnya ya, yang menjadikan kita boleh atau tidaknya melakukan tayamum. Ini buat orang yang lagi bepergian atau musafir ya. Ahaduha ya, yang pertama an yatayaqqana adamul ma hawalaihi ya. Seseorang itu harus yakin ya, memang air itu tidak ada di sekitarnya. Dia yakin ya. Orang kalau sudah yakin itu kan dia tidak bisa dihilangkan dengan apa yang namanya keraguan ya. Banyak ada satu kaidah mengatakan ya al-yaqin la yuzalu bisyak ya, sesuatu yang kita yakini itu tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Kenapa? Karena kita sudah ya yakin kalau daerah yang di mana kita sedang melakukan perjalanan ini ada air, awalai ya, tidak ada air, tidak ada air ya. Bi an yakuna fi ba'di ramalil bawadi ya, seperti saat kita atau seorang itu sedang berada di sebuah padang ya, padang yang merupakan padang pasir lah ya, yang memang benar-benar tuh dia yakin ini tempat ini memang benar enggak ada air ya, udah yakin dah ya, kalau dia mencari juga enggak mungkin ya, karena dia sudah ya yakin tidak ada tidak air yang untuk digunakan berwudu ya, betul. Fa hadza yatayammam ya. Nah, dalam kondisi keadaan seperti ini ya, dengan sebab adanya keyakinan yang dia yakini kalau tempat di mana dia ada sekarang ini enggak ada air, itu sudah jelas tuh sudah diperbolehkan untuk bertayamum. Ya, syaratnya apa tadi? Yakin kalau tempat ini memang enggak ada apa ya? Enggak ada air. Ya, bukan karena lagi musim panas, bukan. Ya. Kalau musim panas atau musim paceklik contohnya, itu kan ketidakberadaan air yang biasa ada itu karena adanya musim panas ya. Tapi memang tempat ini memang enggak ada air asalnya ya, bukan tempat adanya air, sehingga ya fikih mengatakan dalam kondisi seperti ini dia harus atau diperbolehkan bertayamum ya. Kata tadi apa? Yakin kalau enggak ada air di tempat ini ya. Wala yahtaj ila talab 'ala ar-rajih ya, bahkan kata pengarang kitab ini ya
Dia bilang wala yahtaj ila talab, ya, tidak memerlukan untuk dia mencari, nah. Enggak perlu dicari, nah. Ya. Karena apa? Keyakinan tadi itu, dia yakin kalau memang di tempat enggak ada apa? Enggak ada air. Jadi kan percuma, ya. Dinyalik muter sono muter sini, ya, yang nanti akhirnya akan menghilangkan atau menghabiskan waktu sholat, jadi dosa. Ya, tuh. Kecuali kalau nanti ada bagian yang berikutnya, dia ragu. Ya, kalau dia ragu, nah itu dia harus mencari, enggak boleh langsung tayamum. Ya, tapi ini dalam keadaan keyakinan yang penuh, tempat di mana dia ada sekarang ini memang tidak ada apa? Tidak ada air. Makanya enggak perlu dia mencari ke tempat lain. Dah cukup langsung ngapain? Tayamum, ya, itu. Baik. Al-Rajih mendapat, ya, menurut pendapat yang rajih, ya. Kenapa tidak dianjurkan untuk kita mencari di an-natolaba wal-alahadihi agasu? Ya, karena yang namanya kita mencari dengan kondisi yang ada seperti sekarang di alam ini, itu sesuatu agas. Apa itu agas? Sesuatu yang sia-sia. Ya, ya, ibarat kata, Pak, kita ngorekin celengan, ya. Kita yakin tuh celengan udah gak ada isinya, kita korekin dulu, Pak. Udah kita yakin, ya. Berarti kita ngorek celengan yang apa tuh? Yang sia-sia. Kalau kita kocok udah gak kocok lagi, ya. Celengan itu udah apa isinya? Maaf contohnya itu, ya. Nah, kalau dia udah yakin seperti itu, tuh udah gak perlu cari, ya. Langsung dia boleh apa? Melakukan tayamum untuk dia mengerjakan sholat yang ada. Ya, tuh. Kenapa? Ya, mencari juga itu akan menjadikan sesuatu yang sia-sia atau tidak ada manfaatnya. Istilah kata kita buang-buang waktu aja. Ya, itu apa sebenarnya itu? Ya, tuh. Baik. Al-hala ats-tsaniyah. Ya. Keadaan yang kedua, an yujawwida wujudul ma' hawlahu tajwidan qariban aw ba'idan. Ya. Dia ini punya perasaan apa namanya itu, tajwid itu optimis. Ya, dia optimis tempat ini saya yakin ada air. Ya, optimis namanya optimis kan itu apa sih istilahnya itu? Ya, adanya sesuatu apa keinginan, ya, ataupun dorongan yang menyebabkan dia itu timbul adanya suatu keyakinan. Itu namanya optimis. Ya. Nah, keoptimisannya orang juga, ya, dia itu, ya, menyatakan ada air di tempat ini, ya, tajwidan qariban, baik optimismenya itu dia, ya, mengatakan kalau air itu ada yang di tempat yang dekat ataupun yang jauh, ya kan? Eh, kalau memang dia udah apa namanya optimis tuh ada air, jangankan dekat, jauh juga harus dia apa ya? Dia cari. Kenapa? Karena dia udah optimis, tajwid namanya itu, ya, itu. Fahadha yajibu alaihi talab bila khilaf. Nah, dalam keadaan kondisi seperti ini, tadi kan tajwid yang qariban aw ba'idan, optimisme dia itu punya keyakinan ada air yang dekat atau jauh, makanya dia dalam kondisi seperti ini apa? Yajib alaihi talab, dia wajib mencari tuh air untuk bisa digunakan untuk apa? Mencari air untuk digunakan untuk berwudu. Enggak boleh langsung dia ngapain? Tayamum. Karena dia apa? Optimis. Ya kan? Optimis gue nih. Ya, apa namanya? Objekan gue tembus. Ya. Kalau udah optimis ya gue nazar dah. Kalau tembus nih gue akan korban 3 ekor sapi contohnya. Optimis. Ya, itu. Kenapa? Karena dia udah yakin, ya. Dia yakinnya sih belum yakin 100%. Taruhlah 75% gitu. Ya, namanya optimisnya dia itu. Ya. Bila khilaf tanpa adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih, ya, dia harus mencari itu air, ya. Kenapa dia harus mencari? Li'anna tayammum taharatun darurah. Ya, karena yang namanya tayammum itu, ya, sifatnya tuh ibadah yang apa? Darurat. Ya, apa sih darurat itu? Terpaksa. Ya, ibarat kata, Pak, kita punya mobil
itu ban mobil itu masih baru empat-empatnya. Ya, ada ban serep. Kira-kira kita pakai enggak ban serep itu? Mobil ban yang empat masih bagus, pakai enggak? Ya, enggak. Buat apaan? Ya, masih bagus kok empat-empatnya. Kecuali lain hal, contohnya tengah jalan ban yang satu bocor, enggak ada tukang tambal, mau enggak mau kita apa ya? Pakai turunin ban apa? Ban serep kan begitu. Ya, tuh sama. Karena keadaan darurat ataupun terpaksa. Nah, karena tayamum itu adalah ibadah yang sifatnya darurat, wala darurata ma'a imkanin thaharah. Ya, tidak berlaku hukum yang namanya keadaan darurat atau terpaksa selama dia masih bisa melakukan thaharah secara normal. Ya, artinya dia masih bisa kalau dicari air tuh ada. Ya, kecuali memang yang pertama tadi dia yakin bahwa enggak ada air di tempat ini. Kalau tempat yang kedua ini dia optimis ada air, tapi juga enggak tahu tuh air jauh atau dekat. Ya, gitu. Kalau jauh ya dicari. Ya, dia enggak boleh langsung menghukumkan atau berfatwa sendiri. Ah, udahlah karena airnya jauh, gue tayamum aja lah. Boleh enggak? Enggak boleh. Ya, karena tadi itu yang saya katakan, dia optimis di tempat yang dia ada sekarang itu ada air, tapi nggak tahu dekat atau jauh, gitu ya. Baik. Nah, kenapa disuruh kita wudhu seperti biasa? Karena yang namanya tayamum tadi itu ibadah yang sifatnya terpaksa, ya, dalam keadaan terpaksa, ya. Nah, terpaksa itu nggak berlaku kalau memang masih ada kita yang melakukan untuk berwudhu. Sama apa? Kita lagi jalan-jalan tengah suatu tempat yang memang enggak ada air. Air putih enggak ada, air putih enggak ada. Yang ada minuman keras, kita minum boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, cuma jangan sampai kenyang. Ya, sekedar untuk ngapain? Ya, hilangin hausnya doang dikit tuh. Kenapa? Karena dalam keadaan darurat. Ya, makanya kaidah mengatakan ad-daruratu tubihul mahdzurat. Ya. Suatu keadaan yang terpaksa itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Ya, tapi ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Ya, keterpaksaan itu boleh kita lakukan sekedar ketentuan atau batas yang sudah ditentukan saja. Enggak boleh berlebihan. Ya, jangan mentang-mentang keadaan yang lain ada minuman keras kebetulan gue mau coba minum dan gue mau. Ya, itu enggak boleh. Ya, itu dilarang tetap itu, ya. Nah, sama juga nih. Wudhu pun demikian. Kalau memang masih ada air, mau dekat, mau jauh, tapi dia yakin ada air, cari. Ya, belum boleh dia langsung melakukan apa? Tayamum. Ya, ini halah yang kedua. Ya, nah, sekarang Ustaz mungkin yang bertanya, kalau kita lagi di perjalanan, ya, naik kereta ataupun naik pesawat, itu kan air ada, Ustaz. Ya, ya siapa bilang air nggak ada? Ada air, ya. Tapi air yang ada itu memang tidak direkomendasikan oleh maskapai untuk digunakan apa? Wudhu, ya. Bukan. Kenapa? Karena kalau diizinkan, ya, semua penumpang, ya, berwudhu dengan kapasitas air yang ada tidak hanya sedikit itu, nanti kayak apa jadi pesawat itu? Becek iya, yang akhirnya akan membahayakan siapa? Penumpang juga. Ya, nanti kalau namanya pesawat itu kan, ya, bagian dalam pesawat terkena air akan terjadi apa? Konsleting tentunya. Ya, akhirnya apa? Mudorotnya itu buat siapa juga? Buat kita juga. Enggak boleh. Ya, itu bisa berlaku yang namanya la dharara wa la dirar. Ya, kita jangan membahayakan diri kita dan juga jangan membahayakan orang lain. Tuh, ya. Tuh, bagian yang kedua, ya. Al-halah ats-tsalitsah. Bagian yang ketiga, an yataqana wujudul ma hawalaihi. Ya, dia yakin kalau di sekitarnya ini ada apa? Ada air. Ya, nah kalau dia yakin seperti yang ini nih, wa hadza lahu thalatha maratib. Ya, ini ada ketentuannya. Dan kita lihat yang pertama. Al-ula, yang pertama, an yakuna al-ma'a ala
Tapi itu air, ya, yang ada ini biasa digunakan, ya, oleh orang-orang yang suka mampir ke tempat ini nih. Ya, contohnya apa? Di sini dikatakan contohnya adalah lil hatab. Apa itu hatab tuh? Ya, seperti seorang pencari kayu bakar. Ya kan? Ya orang kalau lagi nyantai, ya, di suatu tempat untuk mencari kayu bakar, ya, yang dia enggak bawa minuman, itu kan dia otomatis minum dari mana? Dari air yang itu. Ya, tuh, pertama seorang pencari kayu bakar. Yang kedua, wal hasis. Ya, seorang pencari makanan untuk hewan. Dari rumput, ya, mencari apa lagi itu? Alang-alang, pokoknya makanan lah buat apa? Buat hewan yang dia piara. Ya. Nah, yang ketiga warai, tempat itu memang biasa digunakan atau didatangi oleh para pengembala. Ya, entah itu pengembala kambing kah atau pengembala sapi atau kerbau. Ya, nah otomatis tempat itu kan ramai dikunjungi oleh orang dan juga oleh hewan. Ya, mungkin kita mau nungguin, emang kita bisa paksa itu, ya, binatang yang orang lagi ngawur minum kita suruh cepat-cepat minum, atau kita batasin kasih waktu tiap kambing minumnya 1 menit, bisa? Tidak bisa, ya. Nah, dalam kondisi seperti ini kata mu'alif, fayajibu as-sa'i ilal ma, dia harus berusaha mencari air. Ya, usaha untuk ngapain? Mencari air. Wala yajuzu at-tayammum, tidak boleh dia langsung bertayamum. Kenapa? Yang pertama tadi kan apa? An yatayamum. Dia itu ya yakin airnya ini ada. Tuh, meskipun nih air banyak digunakan oleh para pencari kayu bakar, para pencari makanan hewan, dan juga para pencari apa tuh? Ya, pengembala hewan ataupun ya baik itu kambing, sapi ataupun apa? Kerbau ataupun unta. Tuh, dia harus apa? Mencari, ya. Qala Muhammad bin Yahya, ya, berkata, ya, Muhammad bin Yahya, li'illatin yaqrabu min nisbi farsin. Ya, dengan alasan atau dengan dalil, ya, dia itu mencari jarak yang tidak apa, lebih dari setengah farsakh. Setengah farsakh itu kalau kita bilang sekitar ya 7 sampai 8 kilo. Jauh kan? Oh. Ya. Tahu gitu. Kalau kita cari jalan kaki waktu bisa habis. Ya, itu setengah farsakh. Berarti kalau lebih dari itu enggak boleh cari. Ya, tuh. Ini kata Muhammad bin Yahya, ya, alasannya itu karena dia harus mencari. Wa hadhihi al-masafa fasarat fawqa al-masafa 'inda at-tawahhum. Ya. Nah, ketentuan jarak, ya, yang dia haruskan untuk mencari air itu, ya, jarak di mana yang memang ketentuan jarak itu, ya, menurut at-tawahhumnya dia, keyakinannya dia. Ya, ya, kalau memang sekiranya terlalu jauh, dia enggak akan mungkin mengatakan yakin ada air. Ya, makanya dia yakin. Kenapa? Karena dia bisa untuk mencari atau mendapatkan air tempat ini. Ya, dengan jarak seperti yang dia apa? Yang dia yakini. Ya, enggak begitu jauh. Kata dia tuh, ya, kalau tadi kan hampir 8 kilo, kan jauh tuh. Kalau ini kan berarti enggak terlalu jauh. Berdasarkan at-tawahum jadi wahum jadi itu, ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, an yakuna ba'idan, ya, ada air tapi jauh, ya, jauh. Nah, bihaitsu law sa'a ilaihi kharajal waqt, kalau dia mau mencari air dengan jarak yang jauh, waktu sholatnya habis. Gimana itu, ya? Waktu sholatnya bakal habis. Ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, fahadza yatayammam 'alal madhhab. Ya, dalam kondisi seperti ini dia boleh bertayamum menurut mazhab Imam Syafi'i. Ilatnya apa? Alasannya apa? Karena airnya itu ada tapi jauh.
Kenapa? Kalau jauh otomatis ngabisin waktu. Loh, kalau habis waktu berarti udah habis waktu ya sholat yang berikutnya. Oke, Pak ya? Baik. Li'annahu faqidul ma fil hal. Ya, karena dia itu memang ya tidak mendapatkan atau hilangnya air dalam keadaan yang sekarang. Ya, artinya keadaan waktu sholat yang ada itu kalau dia harus mencari dengan jarak yang jauh, ketinggalan waktu sholat yang ada. Ya, sayang kan? Ya, gara-gara nyari air jaraknya jauh, akhirnya waktu sholat yang harus dikerjakan sudah habis. Ya, walau wajib intizaril ma ma'khrujil waqti, ya seandainya ya law wajib diharuskan dia menunggu akan datang atau adanya air yang disertai khurujil waqti, ya habisnya waktu itu lama sa'at tayammum aslan, maka tidak dianjurkan untuk dia bertayamum. Ya, kenapa Pak? Tadi kan yang namanya tayamum itu adalah suatu ibadah thaharah yang sifatnya apa? Darurat. Ya, kita darurat banget nih, gimana? Masa kita harus cari beli air di pasar minggu? Ya, sekarang enak banyak kendaraan. Masa kata itu, kalau kita harus jalan kaki, nampunya sekian kilo, ya bisa kehabisan waktu. Ya, waktunya habis. Udah, tayamum aja, boleh gak? Boleh. Tuh, ya, lupa pikir sedemikian rupa, ya, memberikan apa namanya itu solusi, ya, atau jalan keluar sehingga tidak ada alasan yang menjadikan kita itu tidak sholat. Ya, orang kan kadang-kala gampangin aja Pak. Contohnya gini aja lah, orang pergi jauh nih, ya, masuk waktu sholat kenapa? Banyak kotor, nggak sholat Bang, kena najis. Ya, nah, kalau kena najis berarti nggak sholat gitu. Ya, atau nanti aja gue jamak dah. Ya, boleh nggak? Nggak gitu kali. Ya, itu nggak gitu. Bahkan dalam sebuah pendapat yang ada di Imam Syafi'i, menurut pendapat Daud Az-Zuhri saja, maaf ya, itu kita sholat aja tuh boleh dalam keadaan apa? Terbuka aurat. Ya, tapi syaratnya kita sholat di suatu tempat yang memang tidak terlihat oleh orang lain, tempatnya itu gelap. Ya, itu Daud Az-Zuhri bilang. Ya, makanya kita jangan lantas mengartikan atau memahami hukum itu yang enak menurut kita aja, gampangin. Maaf kalau nggak tahu, mendingan nanya. Gitu, ya. Jadi kalau najis kan sekedar najis yang kena, bisa kan kita cuci kalau air banyak berlagi. Ya kan? Jadi kita pakai lagi mau kenapa? Ya, makanya kemana-mana itu kalau jalan-jalan orang laki paling kagak bawa sarung. Ya, kayak. Wah, selebet itu. Iya, selebetan karung aja itu. Ini enak lah, sarung ini kan praktis banget tuh. Ya, sarung ini buat apaan aja enak. Jalan-jalan enak, tidur apa lagi. Iya. Ya, itu. Kalau mau BAB atau mau BAK, tinggal angkat dua. Ya kan, kalau celana kan ribet. Pakai spir dulu, buka pada kancing, buka resleting dulu kan begitu. Ya. Tuh, orang-orang Madura namanya itu kemana-mana pakai sarung, mana aja sarung Madura. Ya, selebetan sarung aja. Iya, kan kita buat ziarah anak Madura itu semuanya pakai sarung gila anak, kecuali saya. Ya, dia pakai sarung semua. Umroh hanya pakai sarung, mana coba? Ya, pakai sarung. Jarang orang pakai apa itu? Pakai orang-orang Madura itu. Ya, kenapa tanya kok cuma mau sarung? Gampang Pak Ustaz, katanya. Ngapain juga enak tinggal angkat. Ya, ya. Praktis pokoknya dia itu. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan, kita jangan terlalu menggampangin suatu hukum yang enggak kita tahu. Itu namanya kita berfatwa. Ya, fatwa yang dolun, sesat, wa mudillun, menyesatkan. Ya. Tuh, fala taqum laisa laka bihi ilmun, ya. Jangan kita berpegang kepada sesuatu yang kita enggak tahu. Ya, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kepada orang yang tahu terhadap sesuatu ilmu yang kamu enggak tahu. Itulah pentingnya kita ngaji. Ya, itulah pentingnya kita punya guru biar apa yang kita kerjain itu ada ilmunya.
ya, bukan hanya sekedar fatwa yang sesat dan menyesatkan, ya. Jangan sampai nanti, ya, pertanyaan yang pernah terjadi zaman Rasulullah, ada orang nanya sama sahabat, ya, pengantin baru, habis hubungan suami istri, air tagak, dinanya satu orang, ya, enggak ada air gimana nih, sayang, gimana caranya, guling-guling, emang kucing, ya, ini enggak boleh, kenapa, karena dia enggak tahu, ya, tuh, ini enggak bisa lah, kalian tidak dosa, ya, bahkan Nabi katakan, tuh orang riwayat mengatakan, dia meninggal, ya, Nabi bilang, faqad qatala, kamu telah membunuh dia. Ya, kenapa? Dengan fatwa yang sesat tadi itu, orang tayamum habis lagi junub disuruh guling-guling kayak kucing. Ya. Oh, udahlah. Tuh, ya. Baik. Bikhilafi berbeda malau kanal ma ma'ahu, ya. Berbeda dengan seandainya ya dia itu ada air. Wa khafa fawatil waqti. Ya, dan dia takut atau khawatir waktunya bakal habis. Lau tawar doa, kalau dia diharuskan berwudu, fa innahu la yajuzu lahu at-tayammum 'alal madhhab. Ya, kalau dalam kondisi seperti ini tuh dia enggak boleh bertayamum. Kenapa? Air ada di dia. Ya, ada alasan buat dibilang terwaktunya habis kalau berwudu, bukan alasan namanya. Kecuali tadi airnya enggak ada atau jauh, ini ada di media dekat airnya itu, ya, makanya dia nggak boleh bertayamum, tetap dia harus melakukan apa, thaharah seperti biasa itu dengan berwudu, ya. Li'annahu laisa bifaqidil ma fil hal, ya, karena dia itu tergolong ya kepada orang yang apa, ya, bifaqidil ma, kelompok atau orang yang enggak punya air, ya, kalau tadi kan emang jelas airnya kagak ada, nah ini dia ada air, mau tayamum boleh enggak? Ya enggak boleh, ya, idza ja'al ma batalat tayamum, ya, kalau ada air tayamum coba batal udah, ya, jangan terusin aja, kagak boleh itu, ya. Baik, summa hadhil masabah, ya, kemudian ya, jarak yang ditentukan ini tu'tabar bi waqti sholatil hadir, ya, dihitung waktu sholat yang ada sekarang. Contohnya nih, ya, kita mau sholat zuhur, ya, enggak ada air. Waktu zuhur ke asar berapa jam? Taruhlah 3 jam. Ya, 1, 2, 3, ya, berarti nih dia masih boleh mencari air kurang dari 3 jam, ya, kalau udah lewat 3 jam berarti bakal apa? Bakal habis waktunya, maksudnya begitu, ya, dihitung waktu sholat yang akan dia kerjakan jaraknya, ya, kalau isya subuh panjang, ya, isya jam berapa? Jam 7 lewat 9, ya, subuh jam berapa? Jam 4.43, ya, tidur dulu gitu, ya, berapa jam itu? 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 9 jam, sampai ke Gontor, sampai ke Malang dong, ubud, ya, 9 jam, tuh, ya, makanya dilihat waktu yang sholat akan kita kerjakan berapa jaraknya. Nah, kalau maghrib ke isya lebih dekat lagi. Ya kan, maghrib isya cuma berapa? Sejam lebih dikit. Ya. Kita mau sholat maghrib, air kagak ada, tapi harus pergi ke Bogor. Kenapa? Kalau naik pesawat sih bisa, ini dia. Tapi turunnya di mana pesawat? Usah juga, ya, dan begitulah yang gampangnya. Jadi di situ, ya, berapa waktu yang ada antara sholat yang akan kita kerjakan dengan waktu sholat yang berikutnya. Ya, itu namanya ada waktu muwasa, aku yang luas, ada yang apa itu mudha, yang waktu yang sempit, ya, gitu. Baik. Hatta law wasala ila manzilihi fi akhir waqti wajaba
qasdul ma wal wudu, ya. Sampai kalau memang dia itu sampai ke rumah atau tempat tinggalnya di akhir waktu, tetap wajib qasdul ma, tetap dia harus apa? Wudu. Karena memang airnya itu ada, ya. Udah mepet banget, udah wudu. Ya. Itu contohnya tadi asar jam 3 lewat 15, jam 3.11 masih buru nggak buru? Buru, buru dulu, ya itu tetap. Kenapa? Karena ilmunya ini ada ini nih, ada apa? Ada air, ya beda kalau nggak ada air, ya. Memang kalau dihitung waktu lebih cepat kita bertayamum ketimbang kita apa? Buru, ya kan? Tayamum kita basuh cuma dua-dua, mungkin sama tangan. Kalau wudu kan banyak, ya. Oke, kita basuh tangan, terpalai kaki, ya kan. Ada tambahan lagi yang sunat, tar kuping sebelum kaki, ya. Sebelum buka kita kumur-kumur dulu. Sebelum kumur ada masukin air ke hidung, kan gitu. Ya, waktunya panjang, ya. Tapi kalau memang waktunya sudah mepet, ya udah kita lakukan wudu yang rukun-rukunnya aja dah. Ya, basuh muka, dua tangan, kepala, kaki, cukup, ya. Perlu 3 kali, jangan juga, kan yang wajib sekali basuhan wudu itu, yang sunnah 3 kali, yang keempat makruh tuh, ya. Sunnahnya memang Nabi kenapa menyunahkan kita 3 kali, karena Nabi Muhammad tahu kita wudu sembarangan, ya. Basuh 3 kali, basuhan pertama belum sempurna, kedua mendingan, ketiga baru yakin dah. Ya, tapi jangan lantas ketika disuruh membasuh kita itu 3 kali kita tambahin air banyak 4-5 kali dah boleh, sampai bilang itu namanya israfu bi istimali ma, berlebihan dalam menggunakan air, al israf enggak boleh lah. Ya, jangan mentang-mentang air banyak kita juga wudu buka keran sampai full. Ya, yang masuk ke mulut berapa sih? Yang masuk ke tangan buat buka berapa sih? Ya? Ngapain buka sampai full? Pakai air, air jet pump. Bulu sendirian, keran sampai habis full dibuka. Itu boleh gak? Gak boleh. Maka itu di masjid-masjid ditulis tuh, ya. Dimohon apa? Hemat dalam menggunakan air. Betul gak? Ya? Karena orang tuh apa sih ibaratnya itu aja untung. Ya, air banyak cuci kaki, penting udah cuci kaki udahnya bener. Disiramin doang. Serot, gini-gini. Serot, jajan. Ya, mubazir kan? Mubazir, jangan sampai. Ya, kita gak boleh, kita berlebihan. Ya, baik. Wa infatal waqt awil i'tibar waqtil talab wa la nadra ila awwalil waqti ar-raji' inda rafi'i. Ya, betul. Seandainya waktunya habis, ya, berdasarkan waktu yang dia gunakan untuk mencari tadi, wala nazara ila awwal waqt, enggak perlu dia melihat waktu untuk mencari awal waktunya yang lain. Nah, biasanya Pak orang kayak gini nih, tuh mau wudu apa tayamum, orang udah buru-buru. Ya, kalau di awal waktu agak jarang biasanya. Ya, kenapa? Karena kalau di awal waktu dia agak sedikit santai. Ya, ini waktu-waktu yang ibaratnya itu bahasa kita itu waktu yang udah limit, ya, waktu yang udah mau habis kan begitu, ya. Itu biasanya kan kita kalau sholat gitu kan, ya, udah pengen habis baru semangat gitu, ya. Ar-Rajih menurut pendapatnya Indar Rafi'i, yaitu menurut Imam Rafi'i. Wa huwa i'tibar bi kulli waqtin tilkal fariidah wa raja' an-Nawawi ats-Tsani wa huwa anna i'tibar bi waqtit talab. Bahkan Imam Nawawi mengatakan dilihatnya waktu itu secara menyeluruhnya, ya, bukan dilihat waktu-waktu tertentunya. Tapi kata si pengarang kitab ini tetap al-i'tibar bi waqtit talab, waktu dilihat itu berdasarkan waktu yang kita pakai untuk mencari air beberapa waktu yang kita perlu. Kalau memang lebih dari waktu yang, ya, ada waktu sholat yang tinggal berapa waktu, ya, berarti kita apa? Jangan cari air, cukup kita ngapain dah bertayamum saja. Ya, artinya
kalau kita cari air 10 menit, waktu tinggal 5 menit. Atau cari air 10 menit, waktu tinggal 9 menit. Jadi pilih yang mana nih? Yang mau. Kalau sebaliknya beda. Ya, waktu masih 10, cari air cuma 8. Buruk-buruk cari air. Ya, itu. Al-Martabat Al-Salisah, Wallahu A'lam Bishawab. Ya, nanti kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Ya, mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan bisa kita amalkan ya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Silakan para penanya.